Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Al-Zikri, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Al-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini semata-mata dalam rangka menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dalam rangka beribadah, bertaqarrub, melakukan perintah-perintahnya, yang kita berharap dengan semua itu menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di mizannya Allah Azza wa Jalla, dan menjadi kemudahan bagi kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka semoga seluruh amal kita, niat kita, dan apa yang kita amalkan dalam kesempatan pagi ini senantiasa menjadi amal yang diterima dan diganjar oleh Allah Azza wa Jal dengan sebaik-baik ganjaran di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, InsyaAllah dalam kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita saat ini masuk dalam pembahasan tafsir surat Al-Lahab. Di mana surat Al-Lahab ini atau juga disebut dengan surat Al-Masad. Jadi surat Al-Lahab ini juga dikenal atau ditulis di sebagian Al-Quran itu ditulis dengan suratul Masad. Jadi mungkin ada sebagian kita hanya mengenal surat Al-Lahab. Tapi juga di sebagian Al-Quran ditulis surat Al-Lahab ini mungkin dengan tidak surat Al-Lahab, tapi juga disebut dengan surat apa? Al-Masad. Adapun makna Al-Lahab itu maknanya adalah api neraka yang menyala-nyala. Makna Al-Lahab, sebagian para mufassir mengatakan makna Al-Lahab adalah Al-Mushta'al, yaitu api yang dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla. Api yang berkobar-kobar. Api neraka yang betul-betul dinyalakan untuk selama-lamanya. Adapun al-masad, mana al-masad? Adalah sabut. Sabut yang dianyam. Ya, sabut yang sebagian para mufassir mengatakan sabut yang sabut apa namanya? Pohon kurma. Yang dianyam yang kemudian dia digantungkan,
diikat di lehernya istri Abu Lahab, ya, yang bernama Ummu Jamil Al-Awra, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat ya Ummu Jamil ini di atas neraka Jahannam dengan tali yang diikat di lehernya, yang kemudian dilemparkan ke bawah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana yang dimaksud dengan al-Masad. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat Al-Masad ini adalah makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Di mana jumlah ayat ini khamsu ayat. Ada 5 ayat yang terdapat dalam surat Al-Lahf ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Lahf ini dimulai dengan perkataan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keadaan Abu Lahab. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Abu Lahab. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat, celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sengsara, celaka, binasa, yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Jamaah di Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud celaka di sini adalah celaka seluruh amal yang dilakukan oleh Abu Lahab karena pertentangannya, karena pembangkangannya, karena permusuhannya, karena kebenciannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di mana Abu Lahab ini, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang tafsir surat Al-Lahab ini, maka tentu penting bagi kita mengenal siapa itu Abu Lahab. Ya, maka Abu Lahab ini dia bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Di mana Abu Lahab ini, maka Lahab ini adalah kunyah. Dia adalah kunyah atau laqab, gelar. Yang nama sesungguhnya Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya Abu Lahab ini? Dia namanya Abdul Uzza, anaknya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Jadi dia saudara kandung ayah Nabi yang bernama Abdullah. Sehingga Abu Lahab ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Lahab ini, kenapa digelari dengan Abu Lahab? Kenapa kemudian Abdul Uzza ini lebih masyhur, lebih dikenal dan digelari dengan Abu Lahab? Maka sebagian para ulama mengatakan, seperti Al-Aini fi Syarhil Bukhari, seperti seorang ulama Al-Aini menyebutkan bahwasannya kenapa Abu Lahab ini kemudian dijuluki dengan Abu Lahab. Maka sebagian para ulama mengatakan ada beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, Abu Lahab ini disebut atau diberikan kunyah. Kunyah itu apa, Bapak? Misalnya ada seorang yang punya anak namanya Muhammad, maka disebut dengan Abu Muhammad, ini namanya kunyah. Maka begitu juga Abu Lahab, Abu Lahab, bapaknya api yang menyala-nyala. Ya, tapi juga banyak beberapa tafsir yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Abu Lahab ini digelari dengan Lahab. Padahal namanya Abdul Uzza. Dan padahal nama anaknya adalah Utsbah. Juga beliau juga dikenal dengan Abu Utsbah. Ya. Di mana para ulama mengatakan inna wajhahu kana yatalahab jamalan faja'ala Allah ma kana yatafakhkhar bihi fid dunya wa yatazayyan bihi sababan li'adzabih. Di mana Abu Lahab ini digelari dengan Abu Lahab, itu sebagian para ulama mengatakan makna Lahab itu adalah yang bersinar-sinar, yang menyala-nyala. Di mana Abu Lahab ini punya wajah yang tampan, yang ganteng,
yang gantangnya itu bersinar menyala-nyala. Ya. Yang kemudian dia sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Ya, sebagai para umat inilah sebab dengan kesombongannya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya. Jadi memang Abu Lahab ini wajahnya tampan. Ya, dan karena saking tampannya ya maka disebut dengan kata-kata Lahab. Lahab itu maknanya menyala-nyala ketampanannya. Bersinar. Betul-betul orang melihat, betul-betul sepakat kalau Abu Lahab ini adalah orang yang tampan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasannya Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini, dia digelari atau diberi kunia dengan Abu Lahab lil isyarah ila annahu sayasla naran dhat lahab annar al musta'al. Di mana Abdul Uzza, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia diberikan gelar dengan Abu Lahab. Ini kata para ulama adalah lil isyarah, untuk menunjukkan bahwa Abu Lahab ini betul-betul akan masuk ke dalam neraka yang betul-betul apinya menyala-nyala. Jadi kata-kata Lahab ini juga, gelar ini kata para ulama adalah untuk sebuah isyarat bahwa Abdul Uzza ini betul-betul akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nerakanya Abu Lahab ini betul-betul neraka yang apinya berkobar-kobar menyala-nyala. Siap membakar Abu Lahab. Ya, ini makna apa namanya? Kenapa digelari dengan Abu Lahab? An-nar al-musta'al, kata para ulama. Makna Lahab itu adalah an-nar al-musta'al. Api yang menyala-nyala. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebagian para ulama seperti Imam Az-Zamakhsyari, di mana beliau juga mengatakan bahwasannya yang lebih sahih, yang lebih tepat, di mana Abdul Uzza ini digelari dengan Abu Lahab, beliau mengatakan laisat lil ikram bal lil ihana. Maka gelar atau kunyah ini bukan untuk memuliakan Abu Lahab, sama sekali bukan untuk memuliakan beliau. Bukan seperti apa yang ditunjukkan bahwasanya untuk menunjukkan ketampanan wajahnya yang menyala-nyala. Jadi gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang disebut oleh sebagian orang menyebut Abdul Uzza dengan Abu Lahab ini, itu semata-mata adalah untuk lil ihanah, untuk menghinakan Abu Lahab, yang menunjukkan isyarat bahwasanya dia pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apinya menyala-nyala. Ini yang disebutkan Imam Az-Zamakhsyari. Di mana Imam Az-Zamakhsyari juga mengatakan bahwasannya kunyah Abu Lahab ini idhiya kinayatan anil jahannami, bahwasannya ini adalah isyarat, ini adalah makna konotasi yang maknanya adalah jahannami. Makna Abu Lahab itu adalah bapak yang akan menjadi penghuni api neraka jahannam. Jadi apa namanya ini, apa namanya, isyarat atau kinayah, sindiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab ini adalah al-jahannami, yaitu orang yang akan menjadi penghuni api neraka jahannam. Ya, ini yang sebagian para ulama menyebutkan. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Abu Lahab ini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan celaka? Ya, apa yang menyebabkan Abu Lahab ini celaka? Maka para ulama mengatakan al-ayat al-khams al-mubarakat nazalat raddan ala Abi Lahab amma Nabi sallallahu alaihi wasallam il saha annahu lamma nazalat ayah. Di mana ayat ini, ayat yang pertama ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Lahab yang saat itu, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan anzir ashiratakal aqrabin, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, yang sebelumnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan kerabat-kerabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Abu Lahab adalah kerabatannya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib.
Maka pada saat ayat ini turun, surat Asy-Syu'ara ini, maka Nabi SAW kemudian mendaki Bukit Safa. Lalu Nabi kemudian mengajak manusia untuk berkumpul, untuk didakwahi oleh Nabi SAW, agar mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan meninggalkan semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka saat itu Abu Lahab yang juga ikut berkumpul pada saat itu, mengatakan dengan marahnya kepada Nabi SAW. Dia marah besar kepada Nabi SAW, karena mengumpulkan, apa dengan tujuan yang menurut Abu Lahab ini perkumpulan yang sia-sia. Sehingga Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ali hadza jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Apakah dengan tujuan ini, kata Abu Lahab, kamu mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Tabban laka tulal yaum, celaka engkau wahai Nabi, celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang hari kamu ini. Maka ini diucapkan oleh Abu Lahab kepada Nabi SAW pada saat Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk didakwahi agar mereka mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah turunkan surat Al-Lahab. Maka pada saat itu ketika Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ucapan celaka atas Nabi Muhammad SAW karena telah mengumpulkannya dengan tujuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini, tabbat yada abi lahab la abi lahab wa tab. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini yang menunjukkan, kata para ulama, khasira Abu Lahab wa khasira kullu syai'in lahu wa hadhihi jumlatun du'aiyyah wa li hadha halaka bi maradin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada, celaka seluruh amal yang dilakukan oleh Abu Lahab ini. Dan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Lahab di dunia dan di akhirat. Maka di antara bentuk kecelakaan yang betul-betul nyata diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit yang kemudian menjemput ajal Abu Lahab ini. Di mana penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai menyebabkan wafatnya atau matinya Abu Lahab ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit yang penyakit itu hampir tidak ada orang yang selamat ketika mendapatkan penyakit tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Penyakit apa ini, jamaah hati Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam riwayat yang sahih bahwasanya penyakit sebagai azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, sebagai bentuk pernyataan Allah Subhanahu wa taala, celaka engkau wahai Abu Lahab, dan celaka seluruh amal yang kamu lakukan, dan juga celaka diri Abu Lahab ini. Maka adalah penyakit yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah penyakit yang disebut dengan maradul adasa, penyakit bisul yang mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Penyakit adasa ini penyakit yang tumbuh bisul-bisul di seluruh badan Abu Lahab ini, yang pada bisul itu mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Sehingga ketika Abu Lahab ini mengalami penyakit ini, semua anak-anaknya menjauh. Semua keluarga dan anak-anak Abu Lahab ini tidak mau mendekati Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab, enggak berapa lama kemudian setelah itu, Abu Lahab diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian setelah wafatnya Abu Lahab, tidak ada seorang pun yang mau menguburkan Abu Lahab, termasuk anak-anak beliau. Termasuk anak-anak Abu Lahab ini tidak ada yang mau menguburkan Abu Lahab karena khawatir bahwasanya penyakit itu akan menular kepada mereka. Masya Allah, sakit dihinakan oleh Allah. Ini menunjukkan penghinaan Allah kepada Abu Lahab. Sehingga semua orang, tidak ada satupun di antara keluarga Abu Lahab yang mau menguburkan Abu Lahab. Kenapa? Karena penyakitnya yang berbahaya. Karena penyakit yang ada pada tubuhnya yang berbentuk bisul-bisul, yang mengeluarkan bau yang berbusuk, sehingga 3 hari Abu Lahab baru kemudian dikuburkan. Itu pun kata para ulama, dikuburkannya pada saat itu karena ada orang yang mau membantu, ya, anak-anak Abu Lahab. Dan mereka takut akan dicela oleh manusia saat itu, karena ayahnya dibiarkan tidak dikubur. Maka kemudian anak-anak Abu Lahab pun memberanikan diri untuk mengubur ayahnya. Yang sebelumnya kemudian
Yang umumnya orang-orang ketika meninggal dunia, semua mayat itu dimandikan. Maka saking khawatirnya anak-anak Abu Lahab ini memandikan ayahnya Abu Lahab ini, mereka memandikan dengan hanya menyiram dari kejauhan air kepada Abu Lahab. Masya Allah, jadi betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka, anak-anak Abu Lahab ini, ketika memandikan ayahnya itu, hanya menyiram ya dari kejauhan tubuh ayahnya tersebut. Disiram dari kejauhan. Tidak dimandikan sebagaimana umumnya orang meninggal dunia itu dimandikan. Kemudian setelah itu dibawa di atas Bukit Makkah. Kemudian dikuburkan hanya dengan menumpuk batu-batuan di atas tubuhnya Abu Lahab. Tidak seperti umumnya orang itu dikebumikan, ya dikuburkan, digali dan sebagainya, tidak. Namun Abu Lahab hanya ya kemudian dikubur dengan cara ditumpukan batu-batuan di atas tubuhnya Abu Lahab ini. Jamati Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang pertama setelah Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sungguh dia betul-betul celaka. Celaka di sini tadi kita sebagaimana kita sebutkan betul-betul seluruh amalnya itu mencelakakannya. Sungguh betul-betul apa yang dilakukan Abu Lahab ini yang menyakiti, karena Abu Lahab ini disebutkan adalah orang yang paling asyadun nas idza'at. Orang yang paling berani menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling besar gangguan ya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga istri Abu Lahab ini yang bernama Ummu Jamil yang digelari dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hammalatul Hatab. Kenapa apa namanya Ummu Jamil ini dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hammalatul Hatab? Kenapa Allah menggelari Ummu Jamil ini yang juga sama keadaannya dengan suaminya Abu Lahab yang begitu besar permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga digelari oleh Allah dengan Hammalatul Hatab? Ya di mana apa namanya istrinya Abu Lahab ini saking besar permusuhannya, saking bencinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa namanya istri Abu Lahab ini yang bernama Ummu Jamil, dia selalu kerjaannya membawa duri-duri. Membawa hal-hal yang buat bisa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia bawa duri-duri yang kemudian dia tebarkan duri itu di tempat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah berdarah-darah kakinya dengan sebab duri tersebut. Kemudian juga selalu membawa kotoran yang diletakkan di pintu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan ini Allah menggelari Hammalatul Hatab, si pembawa duri dan gangguan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di mana Allah kemudian mengatakan untuk menghinakan Abu Lahab ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan harta dan semua yang diusahakannya tidak berguna dan tidak mendatangkan manfaat kepada Abu Lahab. Jamati Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu seharusnya menyelamatkan kita. Di antara sebab yang menyelamatkan seorang itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak juga orang itu dengan hartanya ya dengan usahanya itu menyebabkan dia masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana harta dan semua yang diusahakan, sebagaimana para mufassir mengatakan wa ma kasab adalah anak-anak Abu Lahab. Di mana yang dimaksud dengan wa ma kasab dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab ini yang semuanya tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka Allah Azza wa Jalla, adalah maksudnya adalah tafsirnya adalah anak-anak Abu Lahab. Di mana anak Abu Lahab yang kita ketahui ada 4 anak. Di mana Abu Lahab memiliki 4 anak. Yang kesemuanya, yang ketiganya adalah memeluk agama Islam. Dia adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya meninggal sebelum ya Fathu Makkah. Ya. Siapa yang meninggal ini yang bernama Utaibah. Jadi Abu Lahab punya anak 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ya hanya satu yang bernama Utaibah
yang tidak memeluk agama Islam. Yang ketiganya semuanya masuk Islam. Yang pertama adalah Durrah bintu Abi Lahab, anak perempuan. Namanya Durrah. Bahkan telah masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah, sebelum Fathu Makkah. Kemudian yang keduanya adalah Al-Mu'attab dan Al-Utbah radhiyallahu anhuma. Di mana keduanya masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Ya, bahkan ikut berjihad dalam perang Hunain dan perang Taif. Ya, ini dua sahabat apa namanya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Lahab, yang masuk Islam pertama adalah Mu'attab, punya putranya Abu Lahab, yang kedua adalah Utbah. Ya. Kemudian juga Abu Lahab ini, anak putra-putra Abu Lahab ini yang bernama Utbah dan Utaibah, keduanya pernah menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utaibah pernah menikah dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Sedangkan Utbah menikah dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Sebelum kemudian keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman ini istri Utsman bin Affan, sebagaimana kita ketahui, ya, beliau kenapa digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Dhun-Nurayn. Ya, sahabat yang memiliki dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan dinamakan, digelari oleh Rasulullah dengan Dhun-Nurayn? Ya, dua apa sahabat yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dua putri Nabi ini bernama Ummu Kulthum dan Ruqayyah, yang sebelumnya pernah menikah dengan putra-putranya Abu Lahab. Ya, di mana yang pertama adalah Ummu Kulthum, ini adalah dinikahi oleh putranya Abu Lahab yang bernama Utbah. Ya, bernama apa? Utaibah. Kemudian Ruqayyah, ya, adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ruqayyah. Ya, dengan Ruqayyah. Ya, kemudian keduanya disuruh oleh Abu Lahab untuk menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Pada saat turun Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ketika turun ayat ini, ketika turun surat Al-Lahab, maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menyuruh kedua putranya ini untuk menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana apa Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya ini, ya ra'si ya min ra'saikuma, sungguhnya kepalaku ini adalah bagian dari kepala kalian berdua. Haramun ya illam tutliqa bintai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kepalaku haram, di mana haram bagi kalian, kata apa namanya Abu Lahab ini, ya, sampai kalian ini menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi, kedua putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian keduanya menceraikan. Ya, jadi ternyata ini Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini pernah menjadi apa? Ya, pernah menikah dengan putra-putranya Abu Lahab laknatullah alaihi. Jamalati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta dan anak-anaknya. Kenapa Allah mengatakan harta dan anak-anaknya? Ini tidak menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah memastikan bahwa Abu Lahab akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang apinya menyala-nyala. Maka kedua anaknya, semua anaknya yang memeluk agama Islam, yang harusnya menjadi syafaat bagi orang tuanya, kalau seandainya mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab ya keluarnya ayahnya, kedua orang tuanya, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan dengan pasti bahwasanya anak-anak mereka tidak akan menyelamatkan Abu Lahab dan istrinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ma aghna anhuma luhu wa ma kasab, dan harta dan semua anak-anak Abu Lahab tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Maksudnya tidak bermanfaat adalah tidak apa? Tidak mengeluarkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamarati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayasla naran dzata lahab, dan dia Abu Lahab, kata Allah, dan dia Abu Lahab betul-betul akan masuk ke dalam neraka, yang neraka ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dzata lahab, yang apinya menyala-nyala, yang apinya berkobar-kobar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memastikan tempatnya Abu Lahab itu di neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan
Makna Abu Lahab itu maknanya adalah jahannami, penduduk tetap neraka jahannam. Ya, sehingga Abu Lahab ini, makna Abu Lahab itu kata sebagian para ulama, itu maknanya adalah jahannami, yaitu ahlu jahannam. Ya, orang yang akan betul-betul pasti akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan Abu Lahab betul-betul saya selanara zatalah. Dia betul-betul akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian setelah itu, wa mara'atuhu hammalatal hatam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyatakan bahwa Abu Lahab saja yang akan masuk ke dalam neraka jahannam, ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa yang termasuk akan diseret ke dalam api neraka jahannam ini ada juga istrinya bernama Ummu Jamil Al-Awraq. Sehingga Allah kemudian mengatakan wa mara'atuhu, dan juga akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wa mara'atuhu, dan istrinya pula, kata Allah. Dan istrinya Abu Lahab juga akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hammalatal hatab, yang kerjaannya itu membawa hatab. Di mana para mufassir mengatakan makna hatab, sebagai para ulama mengatakan adalah qamat bin namimah, di mana istri Abu Lahab ini adalah kerjaannya suka mengadu domba. Ya, makna hatab sebagai para ulama mufassir mengatakan bahwa hatab ini maknanya adalah orang yang suka mengadu domba. Kemudian makna yang lainnya adalah ta'ti bi syaukin, di mana apa namanya, istri Abu Lahab ini dia selalu membawa duri yang kemudian dia tebarkan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tertusuk duri-duri tersebut. Jamaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga kejadian ini pernah terjadi, ya, bagaimana istri Abu Lahab ini begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin kecelakaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat yang sahih disebutkan, di mana suatu ketika turunnya ayat surat Al-Lahab ini, maka istri Abu Lahab ini kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Ummu Jamil ini membawa batu-batu yang akan dia lemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa batu. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berada di masjid bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka saat dia berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, akhadallahu basaraha an Rasulillah. Maka Allah memalingkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Yang dilihat oleh Ummu Jamil ini saat itu adalah hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang duduk di masjid. Jadi saat Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di masjid, yang kemudian didatangi oleh Ummu Jamil ini yang membawa batu yang akan dia lemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Allah menghalangi pandangan Ummu Jamil dari melihat Nabi. Sehingga saat itu Ummu Jamil ini dia hanya melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, ya Aba Bakrin, aina sahibuk? Mana teman kamu tuh Muhammad? Wahai Abu Bakar, mana teman kamu Muhammad? Laqad balaghani annahu yahjuni." Sungguhnya dia telah mengejek aku. Sungguhnya dia telah menghina aku dengan mengatakan bahwasanya aku akan celaka. Bahwasanya aku akan masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi dia merasa tidak terima dengan turunnya ayat tersebut. Ya, yang dia anggap itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia merasa dihinakan dengan turunnya ayat tersebut yang dianggap itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Ummu Jamil ini mengatakan, "Wallahi law wajadtuhu la darabtuhu bihadzal farq." Demi Allah, kata Ummu Jamil ini, kalau aku mendapatinya, kalau aku bertemu dengan si Muhammad itu, maka betul-betul aku akan melempari dengan batu ini. Masya Allah, kata Ummu Jamil. Ya, maka itu yang dikatakan Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Pada saat itu Nabi SAW sedang di sisi Abu Bakar yang tidak dilihat oleh Ummu Jamil ini.
Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, Ummu Jamil ini pergi. Ya Rasulullah, amma taraha. Ya Rasulullah, tidakkah Ummu Jamil ini melihat engkau, wahai Rasulullah? Ya, jadi apa namanya, Abu Bakar bingung. Kok ini Ummu Jamil ini marah-marah? Ya, dia sampai bersumpah ingin melempari Nabi dengan batu. Padahal Nabi sedang bersama Abu Bakar. Ya, sehingga ketika Ummu Jamil ini pergi, karena tidak mendapatkan Nabi SAW, tidak melihat Nabi SAW yang sedang bersama Abu Bakar ini, maka Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amma taraha? Amma taraha? Tidakkah si Ummu Jamil ini melihat engkau, ya Rasulullah? Amma taraka? Tidakkah dia melihat engkau, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'atni laqad akhadallahu basaraha." Sungguhnya dia tidak melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pandangannya dari melihatku, kata Nabi. Ya, Allah telah menghalangi pandangannya dari melihatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini apa namanya? Betul-betul ini menunjukkan bagaimana Ummu Jamil ini sama seperti suaminya yang begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha bagaimana mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, di mana di apa nama jidit? Jid itu adalah unuk. Di mana di lehernya istri Abu Lahab ini, di lehernya Ummu Jamil ini terdapat tali, ya, tali yang diikat di lehernya ini dengan kencang, dengan betul-betul kencang, yang kasar tali tersebut, yang terbuat dari sabut apa namanya pohon korma, yang diikatkan begitu kencang, ya, di lehernya apa namanya Ummu Jamil ini, yang kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyeret dan mengangkat, ya, apa namanya tali tersebut yang telah melilit lehernya Ummu Jamil ini, kemudian dipanggang di api neraka jahanam, lalu kemudian dilemparkan ke dasar api neraka jahanam tersebut. Ya, ini sebagai apa? Sebagai bentuk balasan dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil Al-Aura. Jamaah rahimah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara apa ya tafsir yang disebutkan oleh para ulama dengan tafsir Al-Lahab. Maka para ulama mengatakan faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam, ya, surat Al-Lahab ini, tafsir Al-Lahab ini, yang pertama sebagai para ulama mengatakan bayanu hukmillah bihalaki Abi Lahab wa ibtalu kaidihi alladhi kana yakidu li Rasulillah, yaitu apa namanya penjelasan tentang hukum Allah, bahwasanya Allah menghukum dengan membinasakan Abu Lahab karena sebab, ya, permusuhannya, ya, apa nama gangguan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah la yughnil mal walal walad 'anil 'abdi syai'an min 'adzabillahi idza 'amila bimasakhatihi wa taraka mardiyahu. Ya, di mana yang kedua, pelajaran yang kedua kata para ulama, bahwasanya ini pelajarannya bagi kita semua, bahwa harta dan anak tidak akan bermanfaat bagi seseorang yang memilikinya dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan segala perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seperti berbuat syirik, ya, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sebab, ya, kecelakaan, menjadi sebab di mana harta dan semua anak-anak kita tidak akan menolong kita dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga yang lainnya kata para ulama, hurmatu adziyatil mu'minin mutlaqan, haramnya, ya, memberikan gangguan, ya, mengganggu, ya, menyakiti orang-orang yang beriman, apalagi dia ada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah adamu ighna'il qaraba syai'an ma'syirki, ya, bahwa tidak berguna kekerabatan, ya, sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat, ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik seperti Abu Lahab, ya, di mana bahwasanya Nabi adalah pamannya, ya, beliau sendiri, namun kekerabatan ini tidak bisa menyelamatkan pamannya tersebut dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Lahab kekal dan neraka itu selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada bertanya, Bapak, silakan. Baik, kami persilakan Bapak atau Ibu yang ada pertanyaan. Ada Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar Al-Lahab, Abu Lahab itu diberikan oleh siapa, Ustaz? Gimana? Gelar Abu Lahab, Al-Lahab itu
diberikan oleh siapa? Apakah Allah yang memberikan atau ada orang kafir Quraisy yang memberikan? Artinya di zaman itu, di zaman tersebut itu panggilan dia Abu Lahab atau Abu Izza, Abdul Uzza ya. Abdul Uzza. Kalau diberikan itu oleh Allah, gelar itu berarti kan di masyarakat, di kaumnya dia, dia enggak disebut dengan gelar Abu Lahab. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, tadi dengar istilah dengar kata-kata jahanam jahanam gitu kan. Nah, sekarang ini kan makanan gitu Ustaz di yang lagi ngetren di masyarakat gitu kan. Banyak seblak jahanam gitu kan. Nah, terus ada ayam goreng sambal setan gitu kan. Nah, itu kan kata-kata negatif Ustaz. Ya kalau makanannya sih halal gitu kan. Tapi apakah kita baik untuk makan di situ Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa yang menggelari Abul Uzza bin Abdul Muttalib dengan sebutan Abu Lahab? Maksudnya para ulama tadi ikhtilaf ya. Bahwasanya gelar ini adalah gelar yang memang Abu Lahab digelari oleh masyarakatnya. Ya, kata-kata Lahab itu makanya dimaknai dengan Lahab itu maknanya adalah yatalahab jamal. Ya, Abu Lahab ini punya wajah yang tampan, yang tampannya menyala-nyala. Sehingga dengan sebab ini sebagian mereka itu memanggil ya Abdul Uzza ini dengan Abu Lahab. Juga kemudian adapun Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menamakan, menyebut ya dengan sebutan Abu Lahab dan tidak memanggil dengan Abdul Uzza ini ya sebagai bentuk ihanah. Isyarah ya bentuk-bentuk isyarat bahwasanya betul-betul Abu Lahab ini akan menjadi penghuni neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala dan sebagai bentuk penghinaan terhadap nama tersebut. Jadi nama ini adalah penghinaan. Ya kalau Allah memberikan gelar Abu Lahab ya kemudian kembali menyebutkan ketika menurunkan ayat tersebut dengan memanggil ya Abdul Uzza dengan Abu Lahab, ini sebagai penghinaan, bukan sebagai bentuk pemuliaan sebagaimana-mana orang sebagai mereka menyebut Abu Lahab itu dengan ya menunjukkan akan ketampanan Abu Lahab yang menyala-nyala. Ya adapun Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gelar Abu Lahab, maka dalam rangka kata para ulama adalah lil ihana, laisat lil ikram. Yaitu adalah untuk menghinakan Abu Lahab, bukan untuk memuliakan. Ya, dan juga sebagai isyarat bahwasanya betul-betul memastikan bahwa Abu Lahab akan masuk dalam neraka Jahannam. Ya itu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi emang dikenal juga di masyarakat dengan Abu Lahab. Ya dipanggil dengan Abu ada mengalir dengan Abdul Uzza, ada dipanggil dengan Abu Lahab, ada juga Abu Lahab ini juga dipanggil dengan Abu Utsbah, ya Abu Utsbah karena anaknya nama anak pertamanya Utsbah. Ya, jadi itu yang dipanggil apa panggilan Abu Lahab di masyarakatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang makanan yang dinamakan dengan apa namanya apa tadi? Ya, rawon setan, misalnya soto jahanam. Apakah boleh ya kita menamakan nama-namakan dengan nama-nama seperti itu? Tidak boleh. Ya. Ya, bagaimana apa namanya kita menamakan ya makan tersebut dan kita makan sedangkan kita menamakan makanan itu dengan makanannya jahanam, makanannya api neraka jahanam, ya makanannya penghuni jahanam. Ya bagaimana? Ya tidak boleh. Ya bahkan para ulama juga mengatakan tidak boleh kita misalnya apa namanya menggunakan bahkan sebagian ulama juga nggak boleh menggunakan bejana-bejana kita yang itu bekas apa misalnya bir ya sehingga orang akan mengira itu adalah bir yang kita minum. Maka sebagian ulama sampai tidak boleh kita meminum dari bejana-bejana yang itu bekas dari minum-minuman yang apa tempat-tempat yang terdapat minuman yang haram di dalam. Tidak boleh. Ya apalagi bagaimana kita menamakan makanan yang halal dengan makanan yang seakan-akan haram karena dia seakan-akan dimaknai makanan orang-orang yang akan menghuni neraka jahanam sehingga disebut dengan soto jahanam ya atau misalnya dengan disebut dengan rawon setan. Berarti seakan-akan kita ikut makan seperti makanan setan. Ya. Seakan-akan kita memakan ya bahwasanya makanan itu adalah makanan setan. Bagaimana kita makan makanan setan? Ya tentunya ini tidak boleh. Sebab Allah mengatakan hukumnya haram. Ya menamakan makanan dan minuman kita dengan makanan-makanan yang jelas itu diharamkan bagi kita kalau kita makannya betul-betul seperti misalnya menyebut rawon setan berarti itu rawon ya yang dikonsumsi oleh setan berarti. Berarti kalau kita ikut makannya berarti kita ikut makan seperti makannya setan. Ya padahal kita dilarang ya untuk mengikuti setan, kita dilarang makan seperti dengan makan dengan caranya setan. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza akala ahadukum falyakul biyamin. Wa idza syariba falyashrab biyamin fa inna syaitan
yakulu wa yashrabu bi shimalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila salah seorang di antara kalian minum, kata Nabi, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa kata Nabi? Nabi mengatakan fa inna syaitan, karena sungguhnya syaitan itu dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini menunjukkan keharaman, kata para ulama. Ya, ini menunjukkan yang pertama pelajaran dalam hadis ini, haramnya seorang muslim itu mengikuti cara-caranya syaitan. Bahkan dalam makan dan minumnya syaitan tidak boleh. Ya, bahkan dalam makan dan minumnya syaitan tidak boleh kita ikut dengan syaitan. Masya Allah bahwa. Maka juga ini termasuk haramnya seorang muslim makan dan minum dengan tangan kirinya. Karena dia adalah perbuatan syaitan. Dan kita diharamkan mengikuti syaitan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِئُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah cara-caranya syaitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya dia adalah musuh nyata bagikan. Bagaimana kita akan mengikuti musuh kita? Ya, biasanya orang dengan musuhnya bagaimana, Bapak-Bapak? Dia akan menyelisih. Ya, dia akan berusaha bagaimana berbeda dengan musuhnya. Misalnya kita punya musuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Biasanya kalau kita tahu itu musuh kita, pakai pakaian berbaju garis-garis. Ah, saya sejak saat ini, saya gak mau pakai baju bergaris-garis. Kenapa? Karena musuh saya pakai sepuanya pakai baju garis-garis. Mungkin kita ketinggalkan. Ya. Misalnya kita punya musuh yang mana musuh kita suka makan rawon. Demi Allah saya sehari ini gak akan makan rawon lagi. Mungkin kita akan selalu berbeda dengan musuh kita. Lalu bagaimana kita kemudian menamakan makanan kita dengan makannya musuh kita, rawon setan misalnya. Ya. Gimana kita kemudian kita ikut makan di mana makanan itu adalah makanan kegemaran musuh kita yaitu setan. Ya, makanya tidak boleh. Maka dari sisi ini tidak boleh kita menamakan makanan minuman dengan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, ya bahkan menunjukkan keharaman karena kita genamakan dengan makanan setan, lalu kita ikut memakannya, maka ini tidak dibolehkan. Sekalipun itu halal, ya maka sebaiknya kita nggak makan, nggak datang mendatangi makan-makannya dinamakan rawon setan, sambal apa misalnya iblis apa nggak boleh, ya, taib, ya, itu ya. Ya. Silakan lagi Pak Ansari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan dua putranya Abu Lahab menikah dengan dua putrinya Rasulullah, Ummu Kalsum dan juga Ruqayyah. Ya. Waktu menikahkannya apakah memang putranya itu sudah masuk Islam? Karena tadi ada yang Fatu Mekah atau ada yang sebelum hijrah. Terus kedua, setelah itu kalau memang mereka sudah Islam, waktu Abu Lahab minta diceraikan, kenapa mereka bersedia? Padahal kan sudah masuk Islam, Abu Lahab belum. Yang ketiga, setelah mereka diceraikan, menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Apakah memang, saya pernah dengar katanya kalau kita menikah dengan satu putri tidak boleh bersamaan, bersaudara. Apakah itu saya juga itu apakah itu benar apa enggak ya? Karena orang kadang-kadang menikah dengan kakaknya terus turun ranjang karena kakaknya sudah meninggal baru dinikahkan yang kakak atau adiknya gitu seperti itu. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Bahwasannya tadi kita menjelaskan pada saat turun surat Al-Lahab ini ya maka Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya ini menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang namanya Utsbah dan Utsaibah. Ya, di mana Utsaibah ini adalah suami Ummu Kulthum dan Utsbah adalah suaminya Ruqayyah. Ya, tentunya keduanya pada saat itu belum memeluk Islam. Ya, jadi pernikahan ini belum sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya menjadi seorang rasul. Ya, sebelum Nabi diutus sebagai nabi dan sebagai seorang rasul, berarti belum ada Islam. Ya, jadi pernikahan ini sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana ketika turun ayat ini, maka kedua putranya ini disuruh oleh Abu Lahab ini untuk menceraikan, ya, untuk menceraikan kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas itu ya, berarti belum masuk Islam saat itu. Ya, jelas belum masuk Islam, karena masuk Islamnya Utsbah, ya. Utsaibah tidak masuk Islam, ya dia tewas ketika safar ke negeri Syam dimakan binatang buas Utsaibah. Ya, adapun Utsbah
dia masuk Islam bersama saudaranya adalah Mu'attab. Mu'attab putranya Abu Lahab juga masuk Islam bersamanya saat itu ketika perang dalam Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah ketika perang merebut kota Makkah itu. Ya, di mana kedua putra Abu Lahab ini kabur. Ya, kedua putranya ini kabur ketakutan karena apa namanya kaum muslimin dapat menaklukkan kota Makkah saat itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abbas, pamannya Nabi, ya, yang juga pamannya juga pamannya Utbah, ya, pamannya Utbah dan juga Mu'attab ini. Karena kan pamannya ya, Abbas bersaudara dengan Abu Lahab, dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abbas diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar kedua keponakannya ini. Ya, dikejar. Ya, kemudian ditangkap sama Abbas, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didakwai sama Nabi, lalu kemudian dia mau memeluk agama Islam. Ya, Nabi bergembira dengan sepupunya ini masuk Islam. Ya, putranya pamannya Abu Lahab ini. Ya, itu kisahnya. Jadi masuk Islamnya ketika Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah. Ya, jadi perceraiannya itu sebelum Utbah dan Mu'attab ini masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu memang dinikahi. Nabi menikahkan kedua putrinya ini tidak bersamaan, tentunya tidak boleh kan ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di antara keharaman yang sifatnya nanti ada mahram yang sifatnya muakkad. Jadi wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu, karena ada wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Ya, mungkin nanti kita akan sampaikan kapan-kapan. Ya, di mana dalam ada wanita dalam Islam ini ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang muslim, yang pertama untuk selama-lamanya, yang kedua adalah untuk sementara waktu. Ya, yang untuk selama-lamanya ini, wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang muslim itu untuk selama-lamanya, itu ada berapa hal, ada berapa sebab. Yang pertama adalah an-nasab. Ya, karena dari sisi nasab. Misalnya apa kata Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa akhwatukum ya wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mahram kita, siapa wanita-wanita yang haram kita nikahi? Yang pertama dari sisi nasab, Allah mengatakan dalam surat ya ini An-Nisa, Allah mengatakan diharamkan atas kalian ibu-ibu kandung kalian. Berarti ibu kandung kita itu haram kita nikahi selama-lamanya, tidak boleh. Ya, kemudian anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, bibi-bibi kandung kita dari bapak kita atau dari ibu kita, anak-anak perempuan saudara laki-laki kita, anak perempuan saudara perempuan kita, semuanya haram untuk dinikahi oleh kita untuk selama-lamanya. Ya, kemudian yang kedua adalah ya keharaman untuk selama-lamanya karena sebab musoharo, pernikahan. Ya, jadi kalau ada pernikahan maka ada wanita-wanita yang kemudian diharamkan atas kita untuk selama-lamanya kita nikahi. Contohnya apa? Ya, istri ayah kita. Misalnya ayah kita menikah dengan selain ibu kandung kita, punya istri ayah kita 4. Ya, maka ketiga istri ayah kita ini, ya ketika dinikahi oleh ayah kita, maka dia menjadi haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Ya, sampai statusnya sudah dicerai oleh ayah kita, tidak boleh kita menikahinya. Kan kesian misalnya, siapa yang nafkahi lagi, udah dicerai sama ayah kita, udah saya nikahi aja lah, saya nafkahi, gak boleh, haram. Haram selama-lamanya. Ya. Kemudian adalah anak tiri. Anak tiri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ibunya telah dinikahi oleh si bapak ini dan telah digauli. Ya, pertama tadi sebab pernikahan istri-istri ayah kita. Allah mengatakan manakaha abaukum minan nisa. Dan haram atas kalian menikah dengan istri-istri bapak kalian. Ya, termasuk juga kakek kita, enggak boleh. Ke atas terus. Ya, kemudian Allah mengatakan waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Allah mengatakan anak-anak tiri kalian yang ibunya telah kalian gauli, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita nikah, ada seorang nikah dengan janda, punya anak perempuan, kalau dia nikahi ibunya dan telah dia gauli, maka anak tirinya haram dia nikahi untuk selama-lamanya. Sampai dia bercerai sama ibunya, setelah itu dia tidak boleh lagi juga kemudian haram menikahi anak tirinya untuk selama-lamanya. Tapi kalau belum, ya dia gauli si ibunya, maksudnya nikah, kemudian belum digauli lalu cerai, maka dia boleh menikah dengan anak tirinya. Ya. Kemudian yang lainnya Allah mengatakan wa halailu abnaikum. Dan apa istri-istri anak-anak kandung kalian, menantu kita. Ya, kalau anak kita menikah dengan perempuan, ya maka menantu perempuan kita itu haram kita nikahi untuk selama-lamanya.
Ya, kemudian yang lainnya adalah pernikahan dengan sebab apa namanya, wanita yang haram dinikahi itu dengan sebab persusuan. Jadi kalau anak kita disusui oleh seorang perempuan, ya maka anak kita menjadi anak susuannya itu haram menikah dengan ibu susuan selama-lamanya, tidak boleh. Bahkan juga Rasulullah mengatakan yahrum minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang diharamkan dengan sebab persusuan itu sama dengan yang diharamkan dengan sebab nasab. Berarti nanti ibu susuan punya anak perempuan haram menikah dengan anak susuannya. Ya punya saudara perempuan haram menikah dengan anak susuannya. Ya seterusnya, sama seperti nasab. Ya. Kemudian ada wanita-wanita yang haram dinikahi mu'akkad, sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Ya maka apa di antaranya adalah Allah mengatakan ya saudara perempuan istri kita. Ya, dia haram sementara. Maksudnya bagaimana sementara? Kalau seandainya istri kita meninggal dunia atau bercerai dengan kita, maka saudara perempuannya halal untuk dinikahi. Jadi haramnya hanya sementara waktu. Selama kita menikah dengan kakaknya, maka adiknya atau kakak perempuannya haram dinikahi untuk selama untuk sementara waktu. Ya, kapan boleh dinikahi nak, ya? Kapan keharamannya itu hilang atau bisa dinikahi kalau si istrinya ini meninggal atau dia bercerai. Maka ini Utsman kejadian adalah turun ranjang. Ya menikah dulu dengan Ruqayyah, kalau meninggal kemudian menikah dengan Ummu Kulsum. Itu Pak, jadi bukan menggabungkan semuanya. Ya tidak menggabungkan kedua putri Nabi ini dinikahi bersamaan, tidak. Itu Pak jawabannya. Baik. Lagi pertanyaan? Ada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz kalau pemahaman saya jauh dari sempurna. Yang ingin saya tanyakan pertama, sebetulnya si Abu Lahab ini siapa Pak Ustadz? Kok gaung kejahatannya begitu keras sehingga Allah menurunkan satu surat spesial? Kalau kita paralelkan zaman sekarang, kalau orang kecil yang ngomong kan gaungnya enggak begitu kedengaran. Jadi apakah dia seorang tokoh dalam masyarakat waktu itu sehingga kejahatannya begitu menjadi perhatian dan Allah menurunkan satu surat khusus mengenai dia. Kemudian yang kedua, karena kalau kita menelaah sejarah Rasul, sangat banyak orang yang saat itu tidak suka atau bahkan benci dan ingin membunuh Rasulullah. Tapi untuk Abu Lahab ini kok sangat spesial gitu. Perhatian, bahkan Allah pun menurunkan surat yang khusus. Kemudian yang kedua, apa sebetulnya yang membuat Abu Lahab ini sangat-sangat membenci Rasul? Kalau kita paralelkan dengan kisah Nabi Musa, itu kan Fir'aun karena merasa terusik kekuasaannya, kemudian pengakuan orang bahwa dia Tuhan, itu yang dia takutkan dengan datangnya Nabi Musa yang membawa wahyu ilahi. Jadi dua pertanyaannya, sebetulnya apakah si Abu Lahab ini tokoh atau kalau bahasa Inggrisnya tuh nobody gitu loh Pak Ustadz. Kenapa dia sangat ditandai benar kejahatannya itu. Yang kedua yaitu dia tadi, apa dasar dari kebenciannya yang dari tausiah Pak Ustadz sangat dahsyat sekali dia membenci Rasulullah. Itu dua pertanyaan Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita sebutkan bahwasannya Abu Lahab itu adalah yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang di mana begitu bencinya. Ya, sebagian para mengatakan asyadun nas takdziban wa adzalin nabi. Ya, beliau adalah orang yang paling benci dan yang paling besar atau paling banyak dalam menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena dakwahnya Nabi. Jadi kebencian ini timbul karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia saat itu, ya orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala,
agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ini sumbernya. Jadi pertentangan atau permusuhan yang terjadi ya antara Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik, maka itu muncul ya inti terbesarnya adalah karena mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi mereka tidak mau ya diusik peribadatan mereka. Ya, mereka tidak mau disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrik, ya mengumpulkan orang-orang kafir saat itu, ya untuk mengajak mereka meninggalkan tuan-tuan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka, ya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang hak, maka dengan itulah Abu Lahab begitu marahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga kalimat yang terucap, ya sehingga orang yang pertama kali kata para ulama menentang Nabi dan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita ya bahwasanya ada di antara orang-orang terdekat kita justru akan menjadi musuh buat kita. Ini juga pelajarannya bahwasanya akan menjadi suatu yang lumrah, hal yang biasa. Bahwasanya akan ada di antara orang-orang terdekat kita yang menjadi ujian buat kita ketika kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang paling menentang dan pertama kali kata para ulama, yang paling awal kata para ulama yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang saat itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah pamannya sendiri. Ya, pamannya sendiri. Paman yang bahkan bergembira pada saat itu ketika lahirnya Nabi, masyaallah dalam sejarah yang sahih di mana Abu Lahab itu adalah orang yang paling gembira dengan kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab ini, dia merdekakan budaknya. Ya, dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Ya, pernah dengar Bapak Nabi ini disusui oleh Suwaibah. Pertama yang menyusui Nabi setelah ibunya Aminah, ya, setelah ibunya Aminah ini, maka yang menyusui Rasulullah setelah itu adalah budaknya Abu Lahab yang Abu Lahab merdekakan dalam rangka bergembira dengan kelahiran keponakannya. Ya, sehingga Abu Lahab ini sebagian para ulama mengatakan dia diberikan keringanan setiap hari Senin dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena kegembiraannya dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah dan disuruh untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain menyusui Hamzah juga pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini ya, jadi penentangannya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan juga bersekongkol dengan istrinya ya bagaimana memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai istrinya mengganggu Nabi, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bawa duri-duri ya yang dia tebarkan di tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi terkena duri tersebut dan berdarah-darah saat itu kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang kenapa kemudian Allah turunkan ayat tersebut. Ya dengan ucapan Abu Lahab yang saat itu mengatakan bahwa apa yang didakwakan Nabi adalah kecelakaan. Ya, di mana Abu Lahab pada saat dikumpulkan bersama orang-orang kafir saat itu, yang ketika itu diajak oleh Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berikrar untuk masuk Islam la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Lahab saat itu mengatakan ali hadza jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka, sungguh celaka engkau. Nah ini, dari perkataan ini. Dari perkataan sumpahnya Abu Lahab menyumpahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau wahai Muhammad. Ya, sepanjang hari kamu, sepanjang umur kamu, sepanjang hidup kamu dengan engkau ajak kami untuk mengesakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah Allah turunkan ayat tersebut. Ya, Allah turunkan ayat tersebut. Ya, Allah mengatakan membalas bahwasanya celaka itu bukan Nabi Muhammad. Bahwasanya celaka itu bukan Nabi Muhammad, maksudnya Allah menurunkan tabat siada. Sungguh engkau lah yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gitu ya. Maksudnya ini jawaban dari perkataan pernyataan Abu Lahab yang menuduh Nabi itu celaka dengan dakwahnya.
Sehingga Allah kembali membalas, tabat yada, sungguh engkau lah yang celaka, wahai Abu Lahab, tangan kamu dan semua yang kamu usahakan. Semua amal kamu itu celaka, wahai Abu Lahab. Bahkan kecelakaan ini yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya nanti di akhirat. Dengan Allah siksa dimasukkan ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala tersebut. Tapi siksaan itu telah Allah berikan ketika Abu Lahab ini hidup. Allah siksa, Allah hinakan Abu Lahab dengan Allah datangkan penyakit tadi yang disebut dengan adas. Penyakit bisul yang tumbuh di seluruh tubuh Abu Lahab, yang mengeluarkan nanah yang berbau, ya, sehingga ketika meninggal dunia tidak ada seorang pun yang mau mendekat dengan bangkainya, mayatnya Abu Lahab. Semua orang menjauh. Ya, semua orang tidak mau, sampai anak-anaknya tidak mau menguburkannya. Sampai ketika dibujuk oleh orang-orang, ya, apakah kamu tidak malu, kalian tidak malu, ya, bapak kamu berhari-hari tidak dikubur, berbau busuk, ya, kamu akan dicaci maki oleh orang-orang nantinya. Maka baru, ya, anak-anaknya Abu Lahab mau menguburkannya. Ya, itu pun, ya, tidak mau memandikannya, hanya menyiram dari kejauhan, tubuhnya Abu Lahab disiram oleh air, ya, kemudian diangkat, ya, hanya dikubur dengan batu-batuan kerikil yang ditumpukan di mayatnya Abu Lahab tersebut. Ya, ini sebagai penghinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup Abu Lahab dan juga kelak di akhirat. Kemudian apa yang kedua, Pak? Yang kedua apa, Ibu? Sudah ya, Bu ya? Sudah terjawab semuanya? Tayo. Ya. Baik, saya kira waktunya sudah pas ya, 1 jam. Mari sebagai moderator saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kaji kita dengan tasbih kafardul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.